khabar Malaysia? Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Aiman Muslim, host anda pada malam ini. Malam ini, kita akan membincangkan topik utama kita iaitu ulama kemerdekaan. Perjuangan golongan ulama dalam membebaskan negara daripada belenggu penjajahan mungkin tidak begitu didendangkan. Malah, mereka sebaliknya pernah dilabel sebagai penderhaka dan pemberontak. Bersama kita pada malam ini, Puan Rosmiza untuk bercerita mengenai ulama kemerdekaan. Berkaitan dengan sejarah tokoh ulama tanah air, kalau ikutkan sejarah memang dah buktikanlah betapa tokoh ulama tanah air ini turut tersenarai, yang mana beliau sebagai individu penting dalam menyuk semangat jihad dan perang di antara masyarakat Malaysia. Kalau ikutkan ulama juga bangkit menentang penjajahan dan kezaliman yang dilakukan oleh British. So lebih daripada itu, mereka juga berjaya mendidik masyarakat yang mana dengan pendidikan agama, dan mereka berjaya menerapkan nilai-nilai agama dan mengamalkan ajaran Islam, serta membantu mewujudkan benteng dalam diri masyarakat Melayu pada ketika itu daripada dibelenggu oleh penjajah. Boleh kongsikan antara ulama yang memperjuangkan hak dan kedaulatan Melayu? Okay, antara ulama' yang memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu yang disenaraikan yang kita ada di Kelantan, iaitu Haji Mat Hassan Panglima Mat Inas atau lebih dikenali dengan gelaran Tok Janggut. So, Tok Janggut adalah ulama' yang memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu susulan campur tangan British di Kelantan menerusi perjanjian Bangkok pada 1909. Di Johor, yang disenaraikan di Batu Pahat Johor, nama beliau adalah Kiai Haji Saleh atau Haji Muhammad Saleh Abdul Karim, di mana beliau dilahirkan di Tanjung Olak Batu, Bukit Pasir Muar Johor pada 1916. Kiai Haji Saleh ni adalah pencetus kepada perjuangan orang Melayu menentang kekejaman komunis dan bintang tiga di Malaysia lah. Kita masih relevan dengan mengangkat senjata untuk mengukuhkan kedudukan Islam dan bangsa Melayu. So kalau ikutkan sekarang ni kita dah lebih 64 tahun merdeka. Perjuangan secara fizikal dengan mengangkat senjata untuk mengukuhkan kedudukan Islam dan bangsa Melayu tidak lagi relevan lah. So, namun ulama' diajak bersatu menggunakan segala medium yang ada untuk menyebar luaskan ajaran Islam selain mempertahankan survival agama dan bangsa. So dari itu kita semua tak perlu berkelahi sesama sendiri sehingga menampakkan kelemahan dan kelesuan diri sendirilah. Apakah nasihat para Rosmiza yang boleh disampaikan kepada masyarakat di luar sana? Apa yang boleh saya simpulkan kat sini, kita sekarang ni hidup dalam kepelbagaian lapisan masyarakat, agama, budaya dan berbagai kaum lah. So kalau ikutkan, kita semua perlu cakna berkaitan dengan sejarah Malaysia, yang mana kita patutnya tidak dikelirukan dengan fakta-fakta yang palsu yang diputarbelitkan oleh sesetengah pihak. So kalau ikut perjuangan ulama-ulama terdahulu, kita sebagai rakyat Malaysia yang sekarang ni kita patut bersyukur dengan apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Mereka sanggup korban nyawa, harta, benda untuk mempertahankan tanah air tercinta. So sebagai rakyat Malaysia, rasanya kita perlu menghormati institusi agama, ulama-ulama, agar kedudukan agama, ummah dan negara kekal dihormati, terpelihara daripada anasir-anasir yang cuba menggugat kesucian agama Islam. Terima kasih Puan Rosmiza di atas kupasan yang diberikan tadi. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dalam rancangan Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum.